Ya, saya Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Koperasi Jasa Profesi atau KJP Cipta Prima Sejahtera yang tahun ini kembali melaksanakan rapat anggota tahunan tahun 2018. Sebagai bentuk apresiasi kami, setiap tahun kami hadir untuk memberikan support kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang koperasi ini. Tapi tahun ini pun sesuai dengan harapan, ada terjadi peningkatan. Boleh kami katakan bahwa koperasi inilah koperasi terbesar di Kalimantan Selatan, ya, karena dengan jumlah hampir 1046 lebih anggota dengan aset sudah di atas 100 miliar, saya kira sangat penting untuk mempengaruhi kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian di baik di Banjarmasin atau juga bahkan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, karena lokasi atau kebun dari KJP ini sendiri kan tersebar di Barito Kuala, di Tanah Laut, di Kuala Kapuas dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu teruslah memberikan kinerja terbaik, termasuk menyelesaikan inovasi-inovasi lain berupa diversifikasi usaha, berupa pabrik-pabrik tadi ya, yang masih belum tuntas di tahun 2017. Mudah-mudahan di tahun 2018 ini bisa terwujud, karena itu memberikan added value hampir 80% dari hasil sawit ini. Kira-kira kedepannya prospeknya? Oh, sangat prospek, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Pengelola Dana Keuangan tadi ya, keuangan BPDB Kelapa Sawit khususnya, Indonesia itu salah satu kota yang mengendalikan harga sawit dunia bersama-sama dengan Malaysia. Dan di daerah tropis itu hanya Indonesia kan, dan Malaysia yang punya lahan itu. Nah, makanya termasuk juga di daerah-daerah lain, kami berharap kebun-kebun kita bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat pun tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di bidang kelapa sawit, karena harga CPO saat ini stabil ya, bahkan bisa dikendalikan. Nah, jadi saya kira prospek sekali usaha ini untuk diikuti. Oke, terima kasih Pak Wali Kota.